hadir bersama dengan Bupati Untung Tamsil, Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Ali Baham Temomere, Jamaluddin Ugar, pejabat dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua Barat, dan sejumlah pejabat dari lingkungan pemerintahan Kabupaten Fakfak. Peletakan batu pertama pada pembangunan sistem air minum dan juga peletakan batu pertama pembangunan masjid dikatakan Bupati Untung Tamsil. Program tersebut merupakan salah satu dari sekian target kerja dirinya bersama Wakil Bupati untuk mewujudkan Kabupaten Fakfak yang tersenyum. Ditambahkan Bupati juga, dirinya bersama Wakil Bupati Yohana Hindom mempunyai target pada penyelesaian sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Fakfak. Baik. PUR Kabupaten Fakfak dilanjutkan dengan penyematan atribut kepada kelompok pengelola. Kabupaten Fakfak dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat melalui program IBM penyediaan air minum dan sanitasi bermasi masyarakat atau Pansimas, kami menyerahkan surat keputusan pembentukan kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi KPS PAM pada program Pansimas 2001 kepada masyarakat Kampung Masina untuk kemudian dikelola dan dijaga baik untuk pemanfaatan masyarakat kita yang ada di Kampung Masina. Terima kasih. Turun dari Bupati, masjid ini sudah berdiri. Oke, bantu mengatakan. Termasuk nanti kita bantu juga masjid di Kampung Baru. Kita akan perhatikan ini secara baik. Itu masjid lama yang berjalan di sini, sehingga bangun di sini baru, tapi jangan ada tinggal masjid yang ada di sana. Ya, jadi nanti Bapak Sekda, Ibu Kepala Kesra, juga nanti perhatikan kita bantu yang ada di Kampung Baru. Ya, pengadakan dek atau tinggal nanti bisa masuk di sini. Baik, jadi itu semoga dengan peletakan batu pertama ini kita serius sekali untuk harus memperhatikan pembangunan Masjid Al-Aqsa. Lanjut tadi pagi itu sudah suruh down track pagi-pagi bahwa semen 51. Jadi kemarin sore langsung saya pilih cari. Saya bilang itu pribadi ya, ini bukan pribadi juga saya semua yang 51. Nah, ini tadi Bapak Sindar sampaikan. Nanti kami pemerintah ada bantu 300-an nanti segera ya. Jadi saya kemudian dalam jabatan kita semua ini ada di situ. Nanti kita sumbang. Kemudian dengan pasir 10 rek mobil. Kalau satu itu ambil di mana, nanti tinggal berhubungan dengan Ibu Barawe, di mana Ibu Kabar. Nah itu, Ibu lagi dorong kotas tuh, jadi Ibu perhatikan ini baik. Ini terus dengan itu apa? Semen, pasir. Pasir satu rek berarti satu rek isi ada 2 kubik. Berarti kalau kali ini 20 rek di dalam situ, nanti tinggal informasi apakah biaya tunai untuk dikasih berbeli atau seperti apa. Lalu yang berikut nanti kita akan sama-sama pikir apakah ini diprogramkan langsung lewat dinas atau mungkin panitia ya, supaya nanti kita bicarakan itu ya, karena ini niat saya dan mama juga, jadi kita mau harus cepat masjid ini berdiri supaya saya dan mama juga peletak apa peresmian masjid. Termasuk yang ada gereja di Bro, itu juga ada lihat kami. Itu juga kemarin kita itu sudah mulai berdiri. Di sana beberapa rumah ibadah juga yang sesudara di umat Protestan juga demikian. Dan pemerintah saat ini tetap berkomitmen memperhatikan pembangunan rumah ibadah. Termasuk di dalamnya tentang penguatan kapasitas kelembagaan terhadap TPQ. Ya, titik-titik yang ada di sini nanti bikin masukan ke pemerintah. Kita akan dorong bantu beberapa fasilitas dan sarana ini. Baik, dengan demikian kita semua berdoa, kirimkan.